Okay, hai semua. Saya Gary daripada GCN Motor. Hari ini kita nak review sebuah Yamaha X-Max 250 ABS tahun 2019 yang sangat hot dekat pasaran. Kalau cepat, kalau nak kena cepat ya. Kalau lambat orang ambil. Alright. So tahun 2019 harga jualan hanya RM21,500 siap potong nama cash. Kalau loan deposit sebenarnya 100, bulanan 410 estimate untuk 7 tahun. So motor ni datang dengan condition sangat cantik, warna semua original, cap original. Mileage hanya 28,000. Tayar depan belakang, tayar depan pakai Ferrari, belakang pakai Michelin. Ada 95% lagi baru tukar. Jom kita tengok. First kali windshield dah tukar yang sporty lah, yang kecil. Right, lepas tu korang tengok tayar depan. Ferrari punya ada 95% lagi baru tukar punya. Rosso scooter. Okay, ABS lah. Kemudian semua cantik lagi, warna merah lah, warna merah matte. Side mirror ada dua eh. Nah, dekat sini ada, ataupun dekat Rizoma pun ada. Handle grip RCB. Okay, Exober Odin kiri kanan. Tayar belakang kita tengok. Ini Michelin scooter ada 95% baru tukar saja. Air filter punya cover tu dah taruh yang jernih punya, nampak dalam punya. Okay, sangat low mileage. Jom kita tengok. Mileage hanya 28,000 sahaja. Engine semua standard. Ini sebab dia ABS. So waktu kita double stand, kita pull up, memang dia macam tu. Dia tak bagi pull up lebih. Alright, untuk yang korang yang berminat, kena PM kita secepat mungkin lah. Kalau lambat, nanti orang sapu. So kalau berminat, kena datang cepat ataupun booking cepat lah. Hanya harga RM21,500 sahaja siap potong nama. Deposit sebenarnya 100 kalau loan. Bulanan RM410 estimate untuk 7 tahun. Okay, see you guys, bye bye.